Brother, I heard you wanna say you wanna fight with Dagestan guy. Hey bro, I am here. I'll be waiting to answer. Ikram Aliskerov akhirnya mampu memenangkan debut UFC di UFC 288 melawan petarung veteran Phil House dengan hasil yang sempurna dengan kemenangan KO ketika ronde pertama baru berjalan 2 menit. Datang dengan membawa kemenangan yang mengesankan di seri penantang Dana White pada tanggal 13 September yang lalu dengan upaya penyelesaian Kimura di babak pertama. Dan pada acara UFC kemarin, Aliskerov dengan rekor MMA 14 kemenangan dan sekali kekalahan juga kembali tampil mengesankan dengan mengamankan satu-satunya penyelesaian tercepat dengan kemenangan KO di UFC 288. Meski dengan susah payah untuk menjatuhkan lawannya yang telah berusia 34 tahun itu, namun dari penampilan yang telah dipersembahkannya, Aliskerov memiliki aura yang meyakinkan sebagai salah satu dari beberapa Dagestan lainnya yang diperhitungkan. Satu-satunya kekalahan dari penduduk asli Mahajkala Dagestan ini datang dari Khamzat Chimaev pada tahun 2019. Dan selain dari kekalahannya ini, Aliskerov memiliki catatan kemenangan yang cukup mengesankan dari 14 kemenangannya, 10 diantaranya dengan penyelesaian. Dan kembali dengan Haos, petarung yang saat ini berusia 30 tahun itu kembali menunjukkan bahwa dia bukanlah petarung yang bisa dipandang sebelah mata. Meski dari seorang Haos yang jelas memiliki cukup pengalaman bersama UFC. Meskipun dengan penyelesaian yang cukup singkat, namun ada sedikit yang menjadi perhatian dari Aliskerov di saat dia akan melakukan penyelesaiannya. Meski sudah meyakini bahwa lawannya sedang dalam tingkat konsentrasi yang berkurang, Aliskerov ingin cepat memanfaatkan situasi tersebut dengan kesan yang terlihat tergesa-gesa melakukan serangan. Aliskerov mengawali serangannya dengan tendangan kaki yang berujung menjatuhkan dirinya sendiri. Dan kemudian dilanjutkannya kembali dengan menangkap petarung Amerika itu dan memberikan beberapa sikutan kaki. Dilihat masih belum merupakan jalan penyelesaian, Aliskerov kembali memberikan upaya dengan pukulan yang juga membuatnya kembali terhuyung dan untungnya, Hoss memang sudah kehilangan konsentrasi sebelum akhirnya Dagestan itu memberikan satu pukulan kanan yang berikutnya, yang akhirnya membuat Hoss tertidur dengan mimpi indahnya di kanvas. Ini adalah kemenangan debutnya bersama UFC, yang bisa dikatakan dengan awal yang baik karena meraihnya dari kemenangan KO hanya dalam waktu 2 menit. Dan tentu saja dari penyelesaian yang telah dilakukannya, Aliskerov menjadi tampil lebih percaya diri lagi untuk kedepannya. Meski dari prospek yang lumayan mengagumkan, namun dari usia petarung sampo itu yang telah berusia 30 tahun, dengan memiliki perjalanan panjang lagi ke tembakan gelar, banyak yang menganggap bahwa Aliskerov hanya menambah bagian dari Dagestan yang menjadi perhitungan pesaing lainnya. Dan tentu saja mungkin Aliskerov menyadari akan hal itu, di mana selepas kemenangannya dia langsung memanggil petarung Amerika yang melemahkan gulat Dagestan, Bon Nickel. Sebelumnya pegulat Amerika tingkat tinggi itu memang telah hampir berulang menantang salah satu Dagestan untuk beradu keterampilan dengannya, di mana Nickel mengklaim bahwa tingkat gulat sambo yang dimiliki Dagestan sama sekali belum merupakan ancaman baginya. Dan kini debutan Dagestan yang baru saja menyelesaikan tugasnya menantang pegulat Amerika tingkat tinggi itu agar mempersiapkan langkah mereka di dalam oktagon untuk pertandingan Aliskerov yang berikutnya, yang dikatakannya selepas mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangannya dengan menyerukan. Я пришел сюда, у меня большие цели, я иншалла буду добиваться их. Brother, I heard you wanna say you wanna fight with Dagestan guy. Hey bro, I am here. I'll be waiting for your answer. I'll be ready. He say you wanna fight with Dagestan guy. I am here, this division. We need watch who is wrestling better.
Bonnikel juga memiliki resume yang sangat mengagumkan sejak mengubah penampilannya bersama MMA dengan mengantongi rekor 4 kemenangan dan tanpa kekalahan, di mana semua kemenangannya melalui hasil finish. Namun mengingat dari pengakuan Khamzat Chimaev beberapa waktu lalu, meskipun The Boss mampu menyelesaikannya, akan tetapi seperti yang pernah dikatakannya, bahwa Alyskirov adalah petarung yang menurutnya lebih berbahaya daripada Gilbert Burns. Pengakuan dari Khamzat ini memang bisa diyakini dari keseluruhan kemenangan yang telah diraih Alyskirov. Hanya saja ketika dilihat dari cara Dagestan itu yang ingin menjatuhkan Hoss, jelas tampak sekali bentuk ketergesa-gesaan darinya yang bisa saja letak bahayanya akan menjadi sebaliknya buat pertahanannya. Karena pada perjuangan yang kemarin di UFC 288, untungnya Hoss memang sudah tampak kewalahan. Entah itu akibat dari kelelahannya atau memang tidak menguasai cara bertarung dengan Alyskirov. Dan dari kemenangannya ini, Alyskirov meski belum berada di 15 atau 10 besar divisi menengah, akan tetapi dia telah memulai menginjakkan kakinya ke anak tangga peringkat, di mana jauh di atasnya ada petarung yang telah mencatatkan satu-satunya kekalahan baginya, Khamzat Chimaev. Bonnikel sendiri meski telah mencatat 4 kemenangan tanpa kekalahan satupun, namun masih juga belum berada di 15 besar divisi menengah UFC. Dan dari sini, jika promosi ingin merespon dari panggilan Alyskirov untuk menghadapi Nikal, tampaknya sangat masuk akal mengingat keduanya masih berada di luar 15 petarung elit kelas menengah. Karena dari kemenangannya ini, Alyskirov sama sekali tidak memikirkan keinginannya untuk pertarungan ulang dengan The Boss. Dan jikapun itu terlintas di pikirannya, sangat mustahil akan disegerakan promosi. Mengingat Chimaev saat ini bisa saja dipromosikan ke 185 pon dengan satu kemenangan, maka akan menuju tembakan gelar. Yang jelas pesaing Chimaev akan dicabut dari peringkat 5 besar kelas menengah. Namun itu tidak bagi Bonnikel sebagai pertarungan selanjutnya yang sangat diinginkannya, yang mungkin saja ini disebabkan dari semua ocehan pegulat tingkat tinggi Amerika itu yang telah menganggap enteng jurus gulat Sambo. Seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, Спасибо большое за поздравления. Да, это радует, честно говоря, это мой первый нокаут в моей профессиональной карьере. И выиграть таким нокаутом именно в UFC, это многое значит для меня. Я очень счастлив. Да, честно говоря, это такое, как будто во сне все. Долго шел к этому, и выиграть первый бой именно такого соперника в первом раунде, это, как говорится, да, я счастлив очень. Я не знаю, посмотрим, да, как UFC решит. Да, я хотел бы с ним подраться, это я этого парня знаю. Никакого неуважения нет, он сам сказал, что он проявляет большое желание подраться именно бойцом из Дагестана. Он хочет показать нам борьбу, удивить нас борьбой. Я знаю, у него высокий уровень борьбы, но я хочу выйти с ним в клетку и показать, что наша борьба не отстает от его борьбы. Моей целью в UFC входит сейчас, в данный момент, зайти в топ-10, в топ-5, а этот парень сидит там. Поэтому я сейчас, у меня другая цель в данный момент. И если я попаду, у меня получится, там, да, уже там посмотрим насчет реванша тоже. Bonnikel yang telah memiliki jadwal untuk menghadapi Tyson Jor di UFC 290 yang akan digelar pada bulan Juli mendatang sangat potensial sebagai penanti Alyskirov, meskipun Nikel dengan hasil kemenangan maupun kekalahan, mengingat Dagestan itu agar bisa melengkapi catatan bertarungnya di tahun ini dengan 2 atau 3 kali pertarungan. Masalahnya adalah apakah Nikel memang telah bersiap untuk menghadapi Alyskirov, petarung Mahatskala yang beberapa waktu lalu setelah penyelesaiannya bersama di WCS membuat bos UFC dan Awad bangga dengan penampilannya. Yang dikatakan White bahwa Alyskirov diyakininya siap menghadapi petarung berperingkat, dan sementara selain rasa kebanggaan White kepadanya, Daniel Cormier juga mengatakan dalam komentarnya di UFC 288 kemarin bahwa Nikel diprediksinya belum siap menerima tantangan dari Ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.